Bersua kembali. Ekonomi negara kekal kompetitif dan berdaya saing. Itu penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar yang mempertikaikan unjuran negatif Fitch Ratings sebaru-baru ini terhadap Malaysia. Abdul Wahid berkata Fitch mempunyai pandangannya sendiri terhadap Malaysia yang dilihat tidak seiring dengan agensi penarafan lain. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan Fitch yang menyatakan berkemungkinan akan menurunkan penarafan kredit Malaysia. Malah yakin pasaran tidak akan terkesan dengan ratings negatif Fitch itu. Kita tidak bergantung kepada mana-mana satu rating agensi keseluruhan dan tugas kita adalah untuk memastikan bahawa ekonomi kita terus mantap dan struktur kewangan kita terus kukuh. Dan berasaskan kepada asas ekonomi, struktur ekonomi yang berdaya saing. Ketika ini, Fitch memberikan penarafan A negatif terhadap Malaysia dan mungkin akan menjatuhkannya dalam jajaran BBB. Untuk rekod, ratings terkemuka Moody's Investors Service pula baru-baru ini memberi pengesahan terhadap bond kerajaan dan penarafan A3 terhadap Malaysia dengan unjuran yang positif.